Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan di masyarakat. Lalu bagaimanakah kondisi dan juga penegakannya di Indonesia? Kita akan segera membahasnya dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu Pak Besar. Halo, apa kabar Pak? Baik. Sehat Pak? Apa kabar, Alhamdulillah. Pak? Sehat ya Pak? Nah, kalau Bapak sendiri Pak melihat secara garis besar atau secara general melihat kondisi hukum di Indonesia kita ini seperti apa sih Pak? Secara umum sih kalau saya lihat kondisi hukum kita semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, semakin baiklah. Itu semakin bagus karena aturan-aturan penegakannya juga semakin baik. Oke. Gitu. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat Pak, dimanapun juga sebenarnya sebuah negara kan sebenarnya menginginkan negaranya memiliki penegak-penegak hukum dan juga hukum yang adil dan tegas dan juga bukan tebang pilih ya Pak, betul ya? Namun seperti ada istilah Pak, runcing ke bawah, tumpul ke atas, apakah itu adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi penegakan hukum di Indonesia Pak? Saya tidak menafikan, okay. Itu ada. Okay. Itu ada, tetapi tidak bisa digeneralisir ya, artinya tetap saja untuk yang atas-atas juga yang apa yang untouchable gitu okay. Ya itu akhirnya tetap kena juga gitu. Okay. Ya kita tidak atau belum ngomong orangnya siapa okay. Ya. Tapi kita sudah merasakan okay. Gitu ya okay. Atmosfer penanganan dan penegakan hukum itu sudah bukan lagi hanya runcing ke bawah tumpul ke atas tapi ke atas juga sudah nyondolnya udah okay. Semakin kuat gitu. Oke, okay, berarti sebenarnya secara garis besar Bapak setuju ya dengan adanya istilah ini di Indonesia ya? Setuju gak kalau Bapak sendiri? Setuju tapi semakin kecil. Okay. Artinya bahwa kalimat runcing ke bawah tumpul ke atas itu semakin hari semakin bisa di eliminir ya. Okay. Semakin bisa dikurangi, semakin bisa dihilangkan gitu. Dengan penegakan hukum yang baik gitu. Okay. Dan itu juga kembali kepada budaya kita juga. Oke. Okay. Bila perlu nanti pada suatu saat tidak perlu ada penegakan hukum, okay. Tapi orang-orangnya itu sudah tertip malu sendiri ya? Gitu, tertib okay. Sendiri, tertip malu sendiri. Untuk melaksanakan sebuah okay. Kesalahan okay. Gitu. Tapi kalau menurut kacamata seorang bapak pengamat hukum gitu melihat kondisi di Indonesia, melihat di media sosial, di TV gitu, orang selalu beranggapan kenapa sih hukum ini agak sedikit sulit gitu untuk menetapkan hukum untuk yang orang-orang di atas itu Pak. Kalau bapak sendiri melihatnya seperti apa sih Pak? Kalau dikatakan sulit untuk menegakkan hukum orang yang di atas itu juga tidak juga gitu. Aturannya sudah ada. Cuma sering terbentur dengan mekanisme penegakannya. Okay. Artinya kayak gini. Seseorang yang diduga melakukan korupsi. Mm-hmm. Tapi pada saat dinyatakan dia sebagai tersangka korupsi. Kemudian si penegaknya mau melaksanakan penegakan itu. Ternyata bisa jadi salah prosedur. Okay. Sehingga prosedur ini yang kemudian dipermasalahkan. Okay. Contohnya yang beberapa tahun yang lalu okay. Gitu ya. Inisial BG gitu ya. Dinyatakan sebagai tersangka. Tetapi kemudian dipermasalahkan tentang masalah prosedur untuk menjadikan dia tersangka. Sehingga dia diajukan ke pra-peradilan. Dan pra peradilan kebetulan Pak Hakim Sarpin itu memutuskan bahwa tersangka dalam tanda kutip BG itu tidak bersalah. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya di Indonesia ini sendiri juga sudah melalui sistem yang baik ya Pak ya menurut Bapak ya? Semakin hari semakin baik. Oke. Semakin hari semakin oke. Baik. Sebenarnya sebuah negara bisa dikatakan hukum yang baik itu seperti apa sih kalau menurut Bapak sendiri? Hukum yang baik itu seperti mungkin pernah beberapa kali saya sampaikan karena anasir hukum kan ada tiga yang bisa menjadikan baik, okay. Yaitu materi hukumnya, okay. Budaya hukumnya, dan penegak hukumnya. Okay. Materi hukumnya, sejelek apapun, kalau budaya hukumnya bagus, penegak hukumnya bagus, maka materi ini bukan menjadi halangan. Okay. Tapi kalau materinya bagus, budaya hukumnya tidak bagus, apalagi penegaknya tidak bagus, tidak ada artinya materi hukum ini. Okay. Baik itu. Materinya bagus, budayanya enggak bagus, penegaknya bagus, maka sangat mungkin menjadi bagus. Oke. Okay. Jadi semua gitu. Berpatokan atau bertumpu pada materinya itu sendiri Pak? Tidak juga. Tidak juga? Malah justru materi itu kan hanya sebagai benda mati. Oke. Okay. Si pelaku pengolahnya adalah si orang-orang, si subjeknya
yaitu budaya hukumnya, orangnya, orang-orangnya, dan penegak-penegak hukumnya. Oke. Yang tadi saya katakan, materinya jelek, budayanya jelek, penegaknya bagus, sangat mungkin bagus. Oke. Lalu di antara tiga itu yang paling lemah menurut Bapak sendiri yang paling mana? Nanti kita akan bahas lagi ya Pak, jangan kemana-mana dulu. Tetap di Rumah Demokrasi bersama saya Trista Prandawa. Terima kasih Smart Viewers, Anda masih setia bersama kami dalam Rumah Demokrasi dan kita akan melanjutkan perbincangan kita pada hari ini dengan narasumber kita yaitu Pak Besar mengenai tema kita pada hari ini yaitu kondisi hukum dan juga penegakan hukum di Indonesia. Nah kalau tadi kita akan melanjutkan perbincangan kita Pak, kalau tadi ada tiga yang penting ya, ada materi, budaya, dan juga penegakan. Lalu di Indonesia ini sendiri Pak, yang menurut Bapak masih lemah itu yang mana Pak? Unsur mana? Saya pikir yang paling lemah adalah unsur penegaknya. Oke. Okay. Kayak gitu. Karena kalau materinya lemah, jelek, budayanya jelek, kalau si penegaknya bagus, maka akan bagus. Baik. Materinya bagus, budayanya jelek, penegaknya bagus, akan bagus. Tapi materinya bagus, budayanya bagus, penegakannya jelek, akan jelek. Kayak gitu. Okay. Nah, memang yang akan lebih bagus lagi adalah tatkala materi kurang bagus atau jelek, budayanya bagus, penegakannya bagus. Oke. Sehingga di situ materi tidak menjadi halangan. Oke. Bahkan dicari upaya untuk bagaimana melengkapi peraturan-peraturan yang mungkin belum bisa melingkupi permasalahan. Oke. Gitu. Itu kalau mau. Tapi kalau ini bagus, budayanya enggak bagus, ya. Ya akan dicari. Okay. Materi sebagus apapun, kalau budayanya nggak bagus, akan dicari kelemahannya. Okay. Ya, materinya bagus, budayanya nggak bagus, okay, tapi kemudian si penegak itu detail, teliti, dan dia berlaku adil dan benar, atau benar dan adil, serta baik, maka materi ini tidak menjadi halangan, budaya ini akan ditegakkan oleh penegak ini secara lebih benar. Okay. Kan kayak gitu. Ya, walaupun kan dia kan tidak punya kekuatan, budaya kan tidak punya kekuatan secara palu ya, artinya ya, untuk keputusan gitu. Ya. Yang memutuskan kan hakim. Jadi orang kayak gitu dia merasa benar di masyarakat. Okay. Tapi kalau menurut hukum salah, menurut penegak salah, ketuk palu oleh hakim, tok tok tok, Anda bersalah. Ya udah. Dia harus nurut atas keputusan hakim. Okay. Atas penegak itu. Okay. Jadi benar-benar intinya di penegak itu ya Pak ya? Penegak. Oke. Dan apabila kita kaitkan Pak dengan empat pilar penegakan hukum yang ada di Indonesia itu ada hakim, juga ada jaksa, penyidik, dan maupun advokat. Mana menurut Bapak yang masih agak lemah di Indonesia? Kalau mungkin dilihat secara akumulatif kayaknya ya mungkin tiga yang pertama itu. Oke. Ya. Tiga yang pertama yaitu hakim, jaksa sama penyidik. Nah, di situ yang banyak orang menyebutnya bermain mata di situ. Oke. Okay. Kayak gitu. Nah, siapa yang membuat dia bermain mata? Ya diawali dari ini juga, dari advokat juga gitu ya. Kayak gitu. Okay. Advokat kan dia ya maklum gitu ya. Dia kan harus membela kliennya gitu. Membela kliennya. Jadi kadang kliennya salah pun dia tetap bela gitu. Oke. Okay. Ya, itu sih. Jadi itu ya, lebih ke kalau advokat itu dia lebih melihat kliennya itu seperti apa ya Pak, untuk membela ya. Nah, kalau kita melihat Pak beberapa kasus beberapa waktu lalu belum lama ini Pak, masyarakat akan dihebohkan dan saya juga sempat membaca artikel banyaknya pro dan kontra dari tengah masyarakat mengenai pengacara dari Setia Novanto ini Pak. Ya, kalau kita lihat beberapa hari yang lalu menurut Bapak seperti apa sih Pak? Begitu banyaknya gunjingan, begitu banyaknya komentar dari masyarakat terhadap pengacara Setia Novanto ini Pak. Pengacaranya Setnov itu seorang yang mentalnya cukup bagus. Baik. Tapi kalau saya sebut dia mental bagus yang dibuat. Oke. Okay. Bukan ya. Mental bagus yang memang dia miliki. Oke. Okay. Ya. Barangkali karena dia sudah kadung terjun di situ. Okay. Dengan segala gunjingan masyarakat. Oke. Okay. Sehingga dia memunculkan pribadinya seolah-olah dia memang orang yang hebat gitu. Oke. Okay. Saya sih mohon maaf mungkin dari kacamata saya bisa jadi saya salah. Iya. Yeah. Tetapi saya melihat pengacara Setnov itu, okay, ya, itu tidak sehebat itu. Oke. Okay. Kayak gitu. Terus melihat dia dengan mengumbar
dia belanja lah dengan anggaran berapa miliar. Itu sebenarnya ada kode etiknya sendiri Pak untuk acara? Selama itu bukan dari kliennya. Oke. Nggak apa-apa. Okay. Selama dia hartanya dia sendiri. Oke. Tapi tatkala dia dari kliennya, apalagi terkait dengan masalah kemudian untuk digunakan dalam proses peradilan, okay, gitu ya. Artinya dari kliennya kepada dia, kemudian untuk bermain di situ untuk penjatuhan hukumnya. Okay. Maka di situ jelas kena. Kita punya ada namanya KEPPH, okay, ya, kode etik pedoman profesi hukum hakim. Okay. Nah, di situ jelas. Jangankan kok menggunakan duit untuk hal-hal yang tidak benar. Hakim ketemu dengan kliennya, hakim ketemu dengan pengacaranya di restoran, itu sudah pelanggaran hakim. Oke, okay, itu sudah melanggar kode etik yang melanggar ada. Melanggar kode etik. Oke. Okay. Gitu. Apalagi ya, seperti itu okay, jelas gitu. Tapi kalau dia memang sebagai orang yang kaya gitu ya, dia belanja ke luar negeri, dia ngomongnya 1 miliar, 3 miliar itu enggak ada apa-apanya, ya itu hak-haknya dia, okay, gitu. Mungkin dia memang orang yang kaya. Hotman Paris pun mungkin kalah. Kalah gitu, ya. Dengan pengacara yang kaya. Dan saya dengan hadirnya pengacara Satnov ini, saya kok melihat bahwa ternyata ada yang mengalahkan Hotman Paris, oh, gitu. Hotman Paris mungkin enggak cerita segitu. Okay. Jadi masyarakat kan melihatnya jadi tidak terlalu serius melihat fokus ke kasusnya, tapi melihat lebih ke bagaimana si pengacara ini ya, Pak, ya justru ya masyarakat melihatnya ya. Saya melihatnya yang tadinya mungkin, okay, saya mau saya bukan partisan. Oke. Okay. Tapi saya tadinya misalnya mau ikut melihat sosok yang baik dari pengacara tersebut menjadi agak kurang baik. Oke. Karena dari model bicaranya segala macam, seolah-olah ini adalah pengacara yang memang tidak fokus sebagai pengacara yang baik. Oke. Baik gitu. Apakah itu ada sedikit rasa ketakutan tersendiri Pak, bahwa takutnya nanti dikhawatirkan masyarakat akan semakin meragukan hukum di Indonesia itu sendiri dengan adanya pengacara? Bisa saja, okay, kayak gitu. Karena apa? Seorang pengacara itu di publik, okay, hendaknya itu ya bicara yang terkait dengan masalah hukumnya. Tidak perlu bicara-bicara yang di luar itu gitu. Kecuali kalau pada event yang lain ya. Okay. Tapi tatkala dia mewakili kliennya, ya dia bicara tentang klien. Ya, tidak bisa misalnya dia bicara tentang kliennya, kemudian dia bicara tentang pistol, tentang menguasai, menggunakan pistol, punya izin, tembak di jalan gitu. Itu kan di luar itu. Di luar konteks dia sebagai pengacara untuk mengklirkan masalah gitu. Untuk mewakili si klien gitu. Oke. Okay. Ya, itu kan sesuatu yang bagi saya sebagai orang hukum kalimat-kalimat yang mubah menurut, okay, saya. Oke. Okay. Nah kalau kita melihat juga Pak persoalan atau kondisi hukum di Indonesia kan benar-benar sebenarnya agak rumit ya Pak ya, dengan politik, ditambahin dengan politik. Nah sebenarnya kalau misalnya kita tanya mengapa sih masih banyak kasus yang nyatanya belum terselesaikan atau hingga saat ini masih mengambang menurut Bapak seperti apa? Kasus-kasus hukum yang ada, baik yang kecil maupun yang besar, itu bergantung kepada, terutama untuk yang besar, iya, ya, itu bergantung kepada political will. Oke. Okay. Ya, kemauan, okay, politik dari pemerintah. Untuk hal-hal yang misalnya kasus-kasus korupsi yang besar-besar. Oke. Okay. Di situ bagaimana mau ditangani? Okay. Karena itu kan dia karena sebagai kasusnya yang besar, tentu dia tidak mau menyerah begitu saja. Nah, bagaimana secara serius dia tangani? Okay. Tapi untuk yang korupsi misalnya hanya 2 juta, 3 juta, karyawan kantin misalnya, okay, gitu. Itu kan tidak perlu political will gitu. Yeah, okay. Artinya secara umum, secara wajar saja bisa ditangani gitu. Okay. Tapi untuk yang dia pejabat tinggi, dia orang yang sangat berpengaruh, untouchable gitu ya, maka itu penanganannya juga harus hati-hati, okay, gitu. Dan khusus ya Pak ya? Dan khusus, okay, gitu. Jadi tidak sembarangan, okay, gitu. Nah kalau begitu sembarangan, ya berakibat kepada apa? Bisa jadi kepada orang tersebut dinyatakan tidak bersalah. Oke. Okay. Kayak gitu, tidak terbukti segala macam. Okay. Oh, itu karena penanganannya
Dia cukup sembarangan. Oke. Okay. Bahasa Inggrisnya sembrono lah gitu. Lebih ini ya Pak, jadi benar-benar harus ngikutin sistemnya ya Pak. Betul, bukan berarti harus hukum yang lama ya bukan Pak. Bukan berarti hukum okay. yang lama. Nanti kita akan ngobrol lagi Pak bagaimana cara mengembalikan citra di masyarakat hukum ini di Indonesia ini sebenarnya sudah baik gitu ya. Nanti kita akan bahas itu, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih Smart Viewers, Anda masih setia bersama kami dalam Rumah Demokrasi dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Pak Besar. Pak, kalau kita melihat Pak dari Orde Lama, ini Orde Baru, dan menurut Bapak sendiri ada nggak sih Pak perbedaan prinsip-prinsip hukum dari Orde Lama dan juga Orde Baru ini Pak? Ya, Orde Lama dan Orde Baru pasti ada perbedaan. Okay. Kalau Orde Lama kan yang sudah tinggalkan, sekarang kan udah Orde Baru. Okay. Orde Baru juga sudah ditinggalkan. Tinggalkan juga ya, pas reformasi. Sekarang Orde Reformasi okay. gitu ya. Perbedaannya apa? Dalam beberapa hal tentu ada perbedaan lah. Antara lain pada saat Orde Lama maupun Orde Baru mungkin belum ada etik-etik untuk menangani proses-proses hukum. Misalnya apa yang tadi saya sebutkan, dulu para hakim mungkin masih hanya diatur dengan undang-undang tentang kehakiman, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Hakim sekarang tentunya tidak bisa sembarangan karena ada namanya KEPPH, Kode Etik Pedoman Profesi Hakim. Manakala dia memegang satu kasus, maka dia sudah seperti wakil Tuhan di dunia. Okay. Sehingga dia harus benar-benar adil. Untuk menciptakan benar-benar adil ini, dia tidak bisa ketemu dengan pengacaranya si A, ketemu dengan pengacara si B, gitu. Yang itu nanti berpengaruh terhadap kemungkinan keputusannya dia untuk memutuskan bersalah atau tidaknya, berapa yang harusnya dijatuhkan gitu. Nah, dulu kan belum ada. Tetapi kenapa dulu pada saat Orde Baru pengadilan seolah-olah smooth gitu, bagus gitu, lancar gitu, lancar gitu, halus. Okay. Karena dan hampir semua lini, hampir semua bidang. Karena ini apa? Kekuatan dari seorang presiden. Okay. Pak Harto begitu dominan, bahkan DPR MPR pun itu dibuat bertekuk lutut di depannya Pak Harto gitu. Betul. Kayak gitu. Namun dari sisi keadilan, ya tentu banyak yang merasa tidak diperlakukan adil. Baik. Ya kayak kasus Marsinah misalnya. Iya. Ya dulu gitu ya. Kayak kasusnya Malari gitu ya. Iya. Peristiwa 15 Januari. Ya. Nah, yang di Tanjung Priok itu gitu ya. Berbagai hal. Okay. Tetapi di lain pihak, ternyata efektif untuk menegakkan satu hukum, ya. Ada orang melakukan makar langsung ditangani. Okay. Melakukan makar langsung tangani. Jadi kondisi dibuat sedemikian hingga langsung kondusif. Okay. Berbeda dengan yang sekarang. Berbeda ya, Pak? Dengan sekarang. Okay. Karena sekarang itu nilai-nilai demokratisnya itu diagung-agungkan. Okay. Ya, seolah-olah hak asasi manusia itu betul-betul sebagai sebagai hal yang tidak bisa diganggu gugat, okay, mutlak adanya. Maka dari itu semua bersuara hak asasi okay manusia. Hukum jadi agak takut juga. Okay. Guru mau menegakkan, nyentil saja sudah kena hak asasi manusia. Okay. Ya. Jadi akhirnya guru apa? Mau nyentil takut, tidak nyentil anaknya itu jadi bandel, kurang ajar gitu ya. Jadi bandel gitu ya. Padahal beda dengan zaman dulu berbeda ya Pak ya? Beda. Kayak gitu beda. Jadi zaman dulu itu ya sedikit ada penyelewengan okay gitu ya. Tetapi sangat berjalan dengan baik gitu. Okay. Sekarang peraturannya bagus, penegaknya juga ya bagus gitu ya. Tapi kenapa justru permasalahan juga semakin banyak, meruat gitu ya Pak. Iya, semakin meruat gitu. Itulah kondisi yang saat ini terjadi ya Pak. Tapi kalau boleh Bapak simpulkan sendiri Pak, bagaimana sih kondisi dan penegakan hukum di Indonesia saat ini? Kalau yang bisa Bapak simpulkan seperti apa Pak? Saya kebetulan tidak memegang data statistiknya. Baik. Ya. Tetapi yang saya baca, dari yang saya dapatkan dari kegiatan-kegiatan saya untuk ke misalnya FGD atau seminar atau apa, atau saya share dengan teman-teman dari kejaksaan dan kehakiman, itu
mereka juga ada semacam KPI, okay. ada semacam target yang harus ditangani. Sehingga kalau dia mentargetkan misalnya dalam satu tahun harus menangani berapa kasus, okay. maka itu kan bisa semakin cepat. Okay. Nah, diharapkan itu juga berdasarkan pada nilai-nilai etika, nilai-nilai keadilan, ini bisa muncul, kasusnya cepat selesai, nilai-nilai keadilan tetap muncul. Okay. Jadi disitulah diharapkan bisa semakin baik. Baik, oke. Okay. Kita harapkan ya Pak ya sama-sama supaya kondisi hukum dan penegakannya juga lebih adil ya Pak ya untuk semua pihak. Oke, okay. Terima kasih banyak Pak terima atas bincang-bincang pada hari ini. Dan demikian diskusi kita pada hari ini dengan tema kondisi hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Akhir kata saya Tista Prandawa dan juga narasumber kita pada hari ini Pak Besar serta seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.